Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan pasokan atau stok beras untuk masyarakat Jambi mencapai 6.000 ton. Stok beras tersebut cukup untuk 3 hingga 4 bulan ke depan, termasuk untuk menghadapi perayaan Hari Besar Natal dan Tahun Baru mendatang. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini cukup untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Stok beras yang ada di gudang Bulog lebih dari 4.000 ton. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jambi, Dev Rizal, mengatakan stok beras yang ada di gudang terdiri dari beras medium, cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 3.800 ton, sedangkan beras premium sebanyak 238 ton. Bahkan di gudang Bulog Jambi saat ini juga sudah ada tambahan beras baru, stok beras CBP sekitar 1.850 ton. Sehingga stok beras ini cukup untuk 4 hingga 5 bulan ke depan atau mencapai sekitar 6.000 ton, termasuk untuk menghadapi perayaan Hari Besar Natal dan Tahun Baru mendatang. Dev Rizal mengatakan jika permintaan pasar meningkat hingga perayaan Natal dan Tahun Baru, karena stok di Bulog Jambi sifatnya tentatif dan apabila berkurang nantinya akan bertambah terus. Jadi kita sudah ada perinlog baru, ya, perinlog tambahan stok beras CBP itu sekitar 1.850 ton. Jadi kalau itu ditambah lagi, ya, berarti kita stok kita hampir 6.000 ton. Jadi cukup 4-5 bulan ke depan. Jadi persiapan Natal aman? Aman. Jadi kalau stok kita ini sifatnya kan kalau dia berkurang nanti ya kita tambah terus. Ditambahkan Dev Rizal, untuk harga beras medium di Jambi stabil pada angka Rp8.600 per kilogram dan harga beras premium yang dibeli oleh ASN Rp11.000 per kilogram. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.